Ya, Anda masih bersama saya, Krisanti, seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi membuka seminar nasional dan talk show dengan mengusung tema Harmoni Pembangunan SDM Transportasi menuju Talenta Unggul di Kampus Unpad Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Budi menyebutkan transportasi yang maju harus dikelola oleh SDM profesional dan unggul. Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi mengungkapkan infrastruktur transportasi merupakan salah satu faktor terpenting dalam upaya menggerakkan perekonomian. Menurut Budi, infrastruktur transportasi tidak akan memberikan manfaat yang optimal jika SDM transportasi tidak dikelola secara profesional. Teman-teman yang terserta, ada yang terserta, mengenai apa yang dilakukan pembahasan hari ini, karena saya yakin banyak sekali hal yang bisa kita kembangkan untuk negara tercinta. Akhir kata, kegiatan seminar tersebut dengan tema Harmoni Pembangunan SDM Transportasi Menuju Talenta Unggul 2024, saya nyatakan resmi dibuka. Sementara itu, menurut Direktur Pusat Inovasi Psikologi Universitas Pajajaran UNPAD, Ike Marieta, dengan perkembangan teknologi transformasi digital saat ini dan juga persaingan global, dibutuhkan SDM yang unggul di bidang transportasi. Di mana talkshow ini, seminar ini dimaksudkan untuk menyebarluaskan capaian, untuk memperoleh input dan memberikan rekomendasi terhadap pengembangan SDM, khususnya SDM transportasi. Dan di mana juga acara ini memiliki tujuan yang membahas peran hutan terkait dengan sumber daya manusia yang unggul untuk mendukung visi Indonesia ke depan, yaitu Talenta Unggul 2045. Tentu kami berharap, seminar workshop ini dapat menjadi wadah untuk menggali ide-ide, kemudian menjalin kerjasama juga dengan erat dengan Kementerian Perhubungan, karena bagaimanapun UNPAD sebagai perguruan tinggi badan hukum, saya kira perlu memperluas networking-nya, memperluas kerjasamanya dengan berbagai instansi dan institusi. Ike menambahkan, seminar dan talk show ini merupakan salah satu upaya penting untuk membahas serta memberi masukan bagi pembangunan SDM di bidang transportasi dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045 mendatang. Diki Guntara, Bandung TV.